Saudara, dalam rangka operasi tertib Ramadan Lancang Kuning 2023, Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal memimpin langsung patroli dengan belusukan ke salah satu pasar di Kota Pekanbaru. Patroli menjelang sahur ini sengaja dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada pembeli dan pedagang. Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal, memimpin langsung apel operasi tertib Ramadan Lancang Kuning 2023 di halaman Mapolda Riau pada Ahad subuh sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Setelah apel, Kapolda Riau dan Wakapolda Riau, Brigjen Pol Kasian Ramadi, serta seluruh pejabat utama Polda Riau yang dibagi dalam 3 tim, melakukan patroli ke pemukiman masyarakat dan lokasi-lokasi yang disinyalir rawan gangguan Kaptipmas. Untuk tim patroli yang dipimpin langsung Kapolda Riau mengunjungi Pasar Kodim Pekanbaru. Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan, dirinya sengaja turun langsung dalam patroli untuk mengetahui apakah ada gangguan keamanan maupun harapan-harapan masyarakat. Sementara tujuan dari patroli yang dilakukan adalah untuk meyakinkan dan mewujudkan jaminan keamanan kepada masyarakat. Bisa dijelaskan tentang kegiatan kita nih, Jenderal? Ya, kita melaksanakan patroli. Ya, sekaligus menyapa masyarakat. Ini di Pasar Kodim. Pasar Kodim ini kan mulai pukul 1 nanti sampai pukul 7 itu akan sangat ramai. Ya, banyaklah sayur-sayur, beberapa sembako dan bahan pokok lainnya ada di sini. Tujuannya kita meyakinkan terwujudnya jaminan keamanan. Ya, berdialog dengan masyarakat, bertanya apakah ada gangguan keamanan atau ada harapan-harapan masyarakat. Jadi saya sengaja turun langsung sekaligus juga menunggu sahur. Saya mengambil peran patroli, terus beberapa pejabat utama dan Pak Wakapolda juga ada patroli di pemukiman, terus pusat-pusat perbelanjaan yang lain. Intinya ini adalah bagian dari operasi tertib Ramadan. Tujuan kita ingin kekhusyukan bulan Ramadan dan seluruh dinamika masyarakat dari segala aspek berjalan dengan baik. Kebutuhan ibadah, terus dinamika masyarakat, kegiatan rutin sehari-hari berjalan dengan baik, tidak ada gangguan keamanan. Apabila ada gangguan keamanan, kita harus bergerak cepat. Tetapi pencegahan adalah core bisnisnya dalam operasi ini. Saya kira demikian ya. Kapolda Riau menambahkan, patroli dalam rangka operasi tertib Ramadan Lancang Kuning 2023 yang digelar Polda Riau juga dilaksanakan di seluruh Polres di jajanan Polda Riau. Ahad Laila Isnin melaporkan.